beli dah. Nah. Terima kasih. Opa. Opa nak buat bubur kacang ke? Tak. Habis tu, kacang hijau yang banyak-banyak ni nak buat apa? Opa nak buat putu kacang. Putu? Putu. Putu kacang ni kuih orang tua dulu-dulu. Korang berdua pun tak pernah makan. Oh. Sedap ke? Macam ayam goreng. Ayam goreng, ayam goreng. Ini kuih lah. Alah kak ni. Kita orang tanya je. Sibuk je. Ipin, cuba pergi main. Cuk. Dah. Jangan asyik nak main je. Mei, tolong akak. Hah? Tolong apa? Ah, tolong alihkan tikar tu. Huh? Cepat sikit. Kacang je. Kacang hijau. Eleh belagak. Ipin, tangkap dia, Ipin! Jom! Kejar dia, kejar! Upin, Ipin! Nak pergi mana tu? Mei, sini! Jangan nak lari! Alah! Apa lagi, kak? Ha, tolong angkat batu tu pula. Tengok apa lagi? Cepatlah! Tu je! Itu pun nak suruh orang. Nak letak ke mana ni? Ha, taruh sini. Sikit lagi, Upin. Sikit lagi. Buat lagi. Boleh tu. Tak bergerak pun. Nak akak tolong? Tak apa, kak. Ini kan kerja orang lelaki. Betul tu. Betul. Batu apa ni? Beratnya. Lah, kata lelaki. Ha, tengok akak ni. Kacang hijau je. Eleh. Itu batu kecil. Betul. Cucu opah memang kuat dan rajin. Kalau nak tahu, inilah batu kisah. Ha, orang dulu-dulu pakai ni untuk buat tepung. Kenapa selalu beli tepung kat kedai? Betul. Tapi kalau kita buat sendiri, lagi sedap. Oh. Diorang bukan tahu rasa opah. Bagi batu dengan kayu pun diorang kata sedap. Ili, kita orang tahulah. Apa masak sedap? Akak masak tak sedap? Betul. Oh, tak apa. Akak tak nak goreng ayam lagi. Dahlah tu. Mari tolong opa. Upin, ambil sudu tu. Masukkan kacang dalam lubang ni. Taruh sikit-sikit. Ipin. Ipin pula kumpulkan tepung. Jangan bagi tumpah, Ipin. Ha, pusing macam ni. Wah, dah jadi tepung, dah jadi tepung. Opa, biarlah kita orang buat pula. Betul. Opa rehatlah. Tak apa. Opah tak penat lagi. Alah. Dah, Opah. Dah bolehlah ni. Ada sikit lagi, Opah. Kau orang habiskanlah. Opah nak sembahyang kejap. Yeah!
bunyi budak. Macam mana boleh jadi macam ni? Kemas cepat. Apa bising-bising ni, Rose? Opah, tengoklah ni. Habis bersepah. Seronok korang, ya? Dah, pergi mandi cepat. Cumi Pink. Siapa nak kemas ni? Agak lah. Cepat-cepat. Siapa-siapa dulu yang menang. Kita masih dulu. Mandi. Tiga hari kau nangis. Nak patah kaki aku. Bukan kau. Aku kasihan kat kau. Ha, inilah akibat degil. Apalah kau ni? Kau ni pesakit. Yelah. Nah, habiskan. Ipin Ju. Kau tak sakit. Pergi ambil kat dapur. Aduh, sakit perut ke? Tolong ke, sakit. Huh? Jangan nak mengada-ngada. Nah. Terima kasih. Jangan nangis. Upin, kamu seorang saja. Mana Upin? Kat rumah. Kaki dia patah. Ya, betul. Patah? 2-3 biji getah. Kenapa kaki patah? Alah, mesti jatuh tangga. Upin, ada betulkah? Jadi, dia tak boleh jalan lah. Kesian. Tak payah kesian. Dia lagi seronok duduk rumah. Makan je. Betul lah, Mak El. Mana kau tahu? Alah, aku dah pernah kena. Mak aku bagi makan je. Nanti kita tengok Ipin lah. Boleh. Okey. Beratlah kau ni. Upin, nak tu? Leci lah. Cepatlah baik. Nah, terima kasih abang. Upin! Diorang dah datang. Naiklah. Mana? Mana yang patah? Nak tengok. Upin, di sini aku nak tengok. Mana Upin? Patah betul lah. Oi, kerasnya. Hei, jangan ketuk lah. Apalah kamu yang sakit? Huh? Sakit lah dia. Gila, bukan kuat pun. Ipin, sakit lagi ke? Tak, tapi tak boleh jalan lagi. Bila boleh jalan? Entah. Kesiannya kau. Lama lagi tu. Cepat baik, Ma. Nanti boleh belajar. Boleh main guli. Belajarlah. Main guli? Saya ada bawa guli. Mari kita main. Jom! Mari. Jom pergi main. Upin. Kau nak apa? Nak tu. Yang ni. Bukan. Yang tu lah. Wow, ayam goreng. Tapi ada satu je. Kita kongsi, eh? Tak boleh. Itu aku punya. Ha.
Aku nak yang ni boleh? Tak boleh. Ini semua aku punya. Kedekut. Aku nak pergi main lah. Upin. Apa lagi? Nak ikut. Jom. Patutlah patah. Batang ubi kayu. Hah? Ubi kayu? Mana kau ambil ni? Situ. Bertuah punya budak. Habis pokok ubi dicabutnya. Opah, opah. Tengok apa budak-budak dah buat. Habislah kita iping. Hai. Upin, jomlah main. Alah. Aku nak ikut juga. Tak boleh. Macam mana kau nak jalan? Tak apa. Nah, ambil ni. Wah, tongkat. Mana kau dapat tongkat ni, Main? Kan dulu kaki aku patah. Hah, jomlah. Fizi dengan Ihsan dah tunggu tu. Ingat tak nak datang tadi? Kita nak main apa hari ni? Kita main kejar-kejar nak? Tak nak lah. Aku tak boleh lari. Datu nak main apa? Kita main serak-serak nak? Boleh lah. Aku kira korang nyorok. Satu. Dua. Tunggu aku. Tiga. Empat. Lari cepat. Lima. Enam. Sembilan, sepuluh. Pulang.
Sudah jumpa. Adik main apa ni? Main suruk-suruk. Habis kenapa tak pergi main sama-sama? Ni, jatuh tangga. Ui, cepatnya kau cari kita orang. Biasalah. Upin, tengok tu. Siapa tu? Akak datang sini lawat makcik akak. Saja jalan-jalan tengok kampung ni. Ini kerusi apa, Kak? Ha, ini kerusi roda. Kerusi roda? Tak pernah tengok pun. Memanglah. Kerusi roda ni hanya untuk orang istimewa macam akak je tau. Ha, adik nak tengok? Jom akak tunjuk. Huh? Bagusnya kerusi ni. Akak bangunlah kejap. Biar Ipin cuba pula. Upin pun. Tak boleh, dek. Akak tak boleh bangun. Kaki akak sakitlah. Huh? Tapi kaki akak elok je. Yalah, elok saja. Betul. Tengok kaki Ipin. Tak lama lagi baiklah tu. Akak ni memang dah tak boleh jalan. Sampai bila-bila. Kenapa, Kak? Akak dulu kemalangan. Kesiannya. Tak ada apalah, dek. Dan nasib akak macam ni. Orang macam akak ni kena kuat semangat untuk terus hidup. Tak boleh mengalah. Tapi, pada yang sihat macam adik-adik akak semua ni, hargailah pemberian Tuhan, ya. Jangan sampai mencederakan diri. Baik, Kak. Betul. Akak nak main sekali, boleh? Boleh! Go! Siapa yang nak tinggal dulu ni? Ipin, dah nak mula. Ipin, dan Ipin, inilah dia. Kembang seiras, itu biasa. Ipin, dan Ipin, ragam aksinya. Kau disenangi, siapa jua. Ipin, dan Ipin, selamanya. Betul. Kedai makan Ipin dan Ipin. Bahagian satu. Amboi, pagi-pagi dah makan ABCD.
Eloklah sangat. Opa, mari makan. Mak ya belanja. Opa tak nak. Korang jelah makan. Baik, Opa. Ayo-yo. Udah datang. Dengan linggang lengkongnya. Udah datang. Dengan ayam golengnya. Udah tuh. Nah. Terima kasih. Udah, bolehlah hari-hari hantar dua ekor ayam. Kalau tidak, satu ekor pun cukup. Aku tak boleh janji, Mutu. Ayo-yo, nanti saya punya mesin golek tak ada guna. Rugi udah. Kau buatlah sendiri. Saya buat kalau tak ada sedap. Tapi macam udah punya ayam. Bawa apa ni? Ha-ha lah. Ayo. Tengok tu, mesti laku ayam udah. Apa ini bising-bising? Orang tua mau cakap pun susah. Pergi duduk sana. Ayah boleh. Ihsan, jom. Ha, cuba rasa. Apa macam? Sedap jangka. Macam biasa. Itulah macam biasa. Uncle mau yang luar biasa. Bukan macam biasa. Ada faham? Huh? Sekejap lah. Ini ada lagi. Makan. Wow. Biasa. Ini ayam goreng dengan sos istimewa. Opa punya resepi. Jadi, saya mau Opa kasih jual itu ayam goreng hari-hari. Bolehlah, Opa. Tak boleh. Dah, aku nak balik. Kau berdua tak nak balik? Tak nak. Kita orang nak makan lagi. Yalah. Hati-hati jalan, Opa. Upin, Ipin. Kamu dua orang kasih pujuk sama Opa lah. Nanti kamu semua hari-hari boleh makan ayam goreng luar biasa. Tak nak. Tak reti-reti. Yang kau bodoh ia sangat ni, apa hal? Alah, Kak. Nanti, hari-hari kita dapat makan ayam guling. Macam tu. Nak makan ayam golek? Sekarang pun Opah boleh buatkan. Bukan Opah. Kita orang nak berniaga. Berniaga? macam main. Boleh lah, Opah.
sampah belu. Beli je yang baru, Omah. Mana ada duit? Mahal ni. Cucu-cucu ni boleh hadiahkan apa banyak bunga orkid. Betul tu, apa? Boleh ke? Boleh, tapi kena jual ayam bulik. Huh? Boleh kan, apa? Sayang, apa? Nanti kita beli baru, ya, apa? Ayo-yo! Kepala banyak pusing, banyak pening. Ada mesin ayam yelek. Ambil, ambil. Angkel, opa dah setuju. 3 ekor ayam golek. Betul lah, tak main-main ah. Betul. Ini hari juga Uncle buat. Yeay! Ish, petua punya budak. Mati anak-anak ayam tu nanti. Banyak ayam ni. Korang nak buat apa? Buat ayam golek luar biasa. Beuh, sedap tu. Jangan lupa bagi atuk sikit. Nah. Tak boleh. Kita orang nak jual. Betul. Oh, ya. Kalau atuk nak makan, pergi ke kedai makan Upin dan Ipin. Datang je, Tok. Cantik langit. Bagi gambar kita lah. Cucu. Hai satu. Ayam golek siap. Panas dong. Sudah siap. Upin, cepatlah ke center. Satu. Satu lagi. Sudah siap. Jadi. Dah rosak. Ayam. Ha, dah balik pun. Macam mana ayam? Laku? Kenapa ni? Mesti dah rosak. Hai, baru beli dah rosak? Itulah. Agar motor kata mesin tu, tok. Pun tak boleh juga. Ayam ada seekor lagi tak jual. Esok macam mana? Dah tu. Tak payah nak sedih-sedih. Nanti baiki je mesin tu.
Baru masalah kecil dah sedih. Kalau kena masalah besar, dah pengsan. Aduh. Itulah sakit cik kita orang. Jangan susah hati. Ini semua cobaan. Nanti kita kawan-kawan boleh tolong bikin baru, Mia. Betul, Nunggu. Tengok tu. Tak apa, Uncle. Cari jemari Saleh, akan reka warung yang baru dan canggih. Okey. Ramainya orang. Ha? Oh my god. Waduh, kenapa jadi begini? Macam mana ni? Sangat teruk. Ya, kasihan banget. Dah, tak boleh berniaga. Tak dapat makanan yang golek lagi. Hey! Jangan bising-bising lah. Uncle kepala banyak pusing. Tengok ni. Pilih yang mana suka. Apa ini, Saleh? Tengoklah dulu. Betul apa, Saleh? Ha? Ini cantik. Cantik. Dah cantik pun. Teng Kici, ini kamu punya kedai, bolehlah. Cek. Aku suka yang ni. Ha? Betul. Ha? Orang kampung banyak baik hati tolong sama saya. I love you all. Uncle Budu, I love you too. Besok kita mula berniaga. Okey, Upeng? Upeng? Yeay! Cepat, opah dah datang. Apa korang buat tu? Okey. Cantik tak? Opah suka. Cantiknya. Mana korang dapat? Cucu-cucu opah lah yang beli. Terima kasih. Sama-sama, opah. Kenapa?
dah mati.